enak. Halo guys. Kita lagi pengamatan burung ini. Santai-santai, iya kan? Duduk kayak tapi jangan. Kita lagi pengamatan satu jenis burung yang cantik jelita. Apa namanya? Kita lihat. Apa burungnya? Kita lihat. Burungnya yang mana? Bagaimana balik kamera ini? Oh, kita stop dulu. Di depan saya hutan ini belantara. Di depan saya ini adalah hutan belantara. Saya ralat. Susunan kalimat saya berantakan. Oh ya, kita tadi lihat apa sih? Nah, kita intip. Intip itu nasi yang sudah mengering. Kalau orang Jawa. Kalau ya udahlah, kita intip saja, Swen. Ya, masuk. Ya, itu dia. Iya. Pusing enggak kalian lihat? Jangan lupa. Ya. Panjang oye. Jen oye. Kita zoom. Teng dong. Itu adalah burung dan ranting. Dan pohon. Dan daun. Kita zoom out lagi biar enggak pusing. Itu adalah burung walik kepala ungu. Ungu apa pink ya? Ya gitulah. Ada yang bilang ungu, ada yang bilang pink. Tapi bahasa Inggrisnya pink-headed fruit dove. Berarti pink, Mas. Bahasa Indonesianya yang enggak konsisten. Oh iya. Tapi ya ungu ke pink kan enggak jauh kan? Kalau di RGB atau CMYK itu. Enggak tahu, Ding. Saya kok sok tahu. Ya itulah, cantik kan? Kayak kamu, enggak lah, kamu manusia. Oke? Walik kepala ungu atau pink-headed fruit dove dalam bahasa Inggris memiliki ukuran tubuh sekitar 29 cm atau lebih besar dari burung kutilang yang umum kita jumpai. Memiliki ciri utama yaitu kepala yang berwarna pink, lalu menuju dada dia akan semakin merah dan ada garis kalung putih dan hitam di dadanya. Selain itu, warna sayapnya hijau dan bagian tubuh di bagian bawah tubuh perut itu berwarna abu-abu. Burung ini hidup di pegunungan Sumatera dan Jawa, tepatnya di hutan-hutan pegunungan, dan hanya dijumpai di Indonesia saja. Dia tinggal di ketinggian sekitar 500 sampai 2200 meter di atas permukaan laut. Makanan utama dari burung ini adalah buah-buahan seperti buah beris atau buah beringin yang ada di hutan. Ancaman terbesar dari burung ini adalah rusaknya atau hilangnya habitat hutan pegunungan di daerah Sumatera dan Jawa. Selain itu, ancaman perburuan juga menjadi faktor yang bisa menghapus atau menghilangkan jenis ini di alam Indonesia. Maka, mari kita jaga lingkungan kita, dan semoga burung walik kepala ungu tetap lestari di alam Indonesia. Tadi burung walik kepala ungu atau pink, ya terserah kalian pilih yang mana. Kalau saya pilih gadis atau janda, ya sama saja. Oke, sekian. Lanjut ke pengamatan burung selanjutnya. Berjumpa saya dengan saya WKW dan teman-teman. Ya, kalau ada teman di video selanjutnya ya bagus, saya enggak sendiri. Ya, saya undur diri, saya hati-hati. Terima kasih. Sehat.